Tarbiyah Sunnah Channel Lillah Nyunnah Merenah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa mawala Ikhwas kalian Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya di antara kebutuhan manusia adalah mereka butuh berkomunikasi dengan manusia yang lain. Mereka butuh bersosialisasi satu mereka dengan antara yang lain. Sehingga bukan hal yang aneh kita dapati banyak manusia memilih mereka untuk berkumpul, kongkong, nongkrong dan segala macam. Dan ternyata itu pun pernah dilakukan oleh sebagian sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka kumpul, mereka nongkrong di jalan. Maka Rasulullah berkata kepada mereka, Ia kum wajulusa Ya, hati-hati kalian, kalian duduk-duduk, duduk di di jalanan gitu. Hati-hati. Maka fakalu, ya, mereka menjawab, malana but inna mahya majalisuna wa fiha ya kami ini harus melakukan ini begitu ini biasa kami berkumpul di sini kami biasa ngobrol di di sini begitu qala maka berkata fa iza abaitum illa majalis fa'atu tariqa haqqaha jika kalian memang harus duduk-duduk Bermajelis, bermajelas, kumpul-kumpul, maka hendaklah kalian memberikan jalan itu haknya. Ya, kalau, ya tentu mereka bertanya, Wah ya Rasulullah. SAW. Lalu apa hak jalan itu? Maka Rasulullah SAW menyebutkan ada lima. Karena, ya satu, rodl basof, menundukkan pandangan. Yang kedua, wakaful ada menghilangkan gangguan. Yang ketiga, waradus salam, menjawab salam. Yang keempat, wa murbil ma'ruf, mengajak kepada kebaikan. Yang kelima, wa nahyu anil mungkar, mencegah ke kemungkaran. Ya, maka ketika seseorang memang dan dia dengan beberapa temannya memang berada di jalan, mereka berku bersama, maka seorang muslim hendaklah tidak melupakan hadis ini bahwa dia tidak bebas ketika mereka ada di jalan itu tidak bebas kemudian mereka melepaskan pandangannya sebebas-bebasnya mereka kemudian membiarkan lisannya mengucapkan ucapan-ucapan yang tanpa dibingkai oleh bingkai syariat maka perhatikan lima perkara ini yang pertama adalah apa hadzul bashar tundukkan pandangan tundukkan pandangan dari memandang hal-hal yang Allah haramkan yang kedua wakaful ada berusaha untuk menghilangkan gangguan di jalan. Ketika kita dapati di jalan ada sampah yang akan mencelakakan orang lain, kita ambil sampah. Ada batu atau kayu yang dapat menghalangi jalannya manusia atau yang membuat mereka celaka, kita ambil kita singkirkan, buang di tempat yang aman. Yang ketiga adalah ya kita me salam, mengucapkan, menjawab salam. Jadi Walaupun kita sedang asyik ngobrol, lalu kemudian kita dapati ada orang yang mengucapkan salam sambil lewat kepada kita, maka kewajiban menjawab salam tidak boleh di ya dilupakan hanya karena kita sudah sedang asyik ngo, ngobrol sesama teman duduk-duduk kita tadi. Yang keempat adalah kita mengajak kepada kebaikan. Baik kebaikan antar sesama teman-teman kita yang duduk tadi ataupun mengajak kebaikan kepada manusia yang memang bisa kita ajak di situ. Dan yang kelima adalah apa? Mencegah kemungkaran. Artinya, bila kemungkaran yang dilihat saja ada perintah untuk apa di diingkari, dicegah, maka terlebih tidak boleh lagi seseorang yang berkumpul di jalan malah menyebabkan kemungkaran dan dapat melahirkan kerusakan pada orang lain. Maka bila kita tidak bisa memberikan manfaat kepada orang lain, maka jangan keburukan kejelekan kita kita sebarkan kepada mereka. Tahan diri kita, ya berusaha kita untuk tidak memudorkan manusia dan juga memudorkan diri kita. Maka dengan itu kita dapati bahwasanya bila adab Islam ini kita jalankan, taulah kita dia adalah agama rahmatan alamin. Taulah kita dia menjadi jalan kebaikan buat diri kita dan kepada manusia secara umum. Dan taulah kita bahwasanya agama inilah yang akan menghantarkan kita kepada dunia dan akhirat kita dalam kebaikan. Demikian, para Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.